Boleh nggak begitu bahasa Arabnya? Al-optimis huwa husnul zan billah wasiqatun nafs wa'adamul kunuti min rawhillah. Coba diterjemah. Pertama apa? Husnul zan billah, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, siqatu bin nafs. Yang ketiga, adabul kunut min rawhillah, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, tidak pernah patah semangat, himmahnya tinggi, ya. Dan saya perlu kasih tahu antum semua, saya bukan tamatan pesantren, baru nyantri waktu mahasiswa. Dulu minta nyantri, ayah saya bilang, bapakmu PNS gajinya gak cukup, anak empat semuanya sekolah, udah sekolah di sini aja. Saya gak pernah nyantri, maka saya nyuri-nyuri belajar kitab I'anah, nyuri-nyuri belajar hikam. Karena saya tahu ini susah dapatnya, sekali dapat tidak kita lepas. Tapi betapa tidak bersyukurnya seorang santri, hidup di pesantren, gurunya mahir, bisa berbahasa Arab, jago kitab gundul, tapi santrinya leyeh-leyeh, santai-santai, santrinya gak semangat. Makanya gak jadi, orang pesantren gak jadi, himmahnya gak kuat. Apa arti himmah? Semangat. Dulu saya mengatakan, seandainya aku di pesantren mungkin lebih cakep dari ini kali. Dijawab sama kawan saya, teman-teman pesantren, kalau Anda di pesantren mungkin bodoh seperti kami. Maksudnya gimana? Kami dulu main-main di pesantren, bahkan kami melawan kepada guru, akhirnya kami tidak diberkahi. Nah, ini tips terakhir, kalau dihukum sama guru jangan melawan, ya. Jangan pernah di hati ada kalimat awas kau. Jangan pernah ada dalam hati membangkang kepada guru. Disuruh push up kita, disuruh nyuci, lakukan aja, insya Allah diberkahi. Orang-orang yang menikmati hukuman itu adalah orang-orang yang disebut ridho. Orang-orang ridho ini nanti yang akan jadi benar. Tapi kalau lari dari hukuman, coba aja lihat, nanti kalau dia tamat pesantren, dipanggil pak polisi dia lari, dipanggil KPK dia lari, pura-pura sakit, jadi pejabat atau pura-pura sakit. Berarti dulu kalau dia pernah nyantri, disuruh, dihukum, pura-pura sakit perut, biar masuk UKS. Ada yang begitu gak? Hah? Pura-pura sakit ketika dihukum. Banyak, itu ada yang meletup ya. Itu dari hati itu benar. Baik adik dan santri yang dimakan Allah, yang putus asa, tidak punya semangat, akhirnya lahirlah lawan dari optimis. Namanya apa? Pesimis. Yang pesimis itu semenjak dulu namanya iblis. Iblis itu nama lainnya Iyas. Apa arti Iyas? Al-Aisu min rahmatillah. Itu nama kecilnya dia tuh. Jadi kata iblis, ya sudahlah, kacau-kacau sekalian, durhaka-durhaka sekalian, rusak-rusak sekalian,